Itu kayaknya permasalahan yang sangat sulit ya. Di sini Indonesia tuh kayak cukup parah juga sih. Sebenarnya kan udah ada penanggulangan ya sampah plastik itu. Sudah ada pengurangan, kalau di supermarket itu kan nggak boleh pakai plastik ya kan. Tapi tetap aja tuh ya masih banyak gitu sampah plastik. Pertama, sampah plastik itu susah didaur ulang. Terus orang-orang Indonesia tuh susah banget untuk buang sampah di tempatnya atau misahin sampah at least itu. Untuk sekarang kan udah orang-orang udah lebih kayak mengurangi penggunaan plastik juga. Terus kayak di tempat-tempat kayak supermarket gitu-gitu udah nggak menggunakan plastik. Jadi kayak menurut aku lagi proses untuk perubahan lah gitu. Kalau buat merubah sifat masyarakat susah deh kayaknya ya Mas ya. Mungkin mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari yang kayak tadi mengajak untuk masyarakat untuk pakai barang-barang yang non plastik kayak reusable gitu-gitu, sampai nanti ke hal-hal yang besar, mulai dari pemindahan sampah yang besar-besar gitu, atau kayak pokoknya intinya untuk menghilangkan sampah-sampah besar yang ada di Jakarta. Mulai dari diri saya sendiri, saya bakal mencontohkan ke orang-orang untuk supaya tidak membuang sampah sembarangan, kan update di sosmed tentang dampaknya sampah gimana, supaya orang makin sadar. Pemerintah tuh harus lebih menggalakkan lagi sistem daur ulang sampah. Bukan dari pemerintahnya juga yang harus bekerja untuk menangani sampah, terutama sih harus saling membantu juga antara masyarakat juga. Di setiap kelurahan mungkin ya, itu lagi dimajukan itu yang pemisahan sampah itu mungkin gitu aja. Itu sebenarnya tanggung jawab kita semua sih, bukan cuma pemerintah, karena kita semua tinggal di negara yang sama. Tidak cuma ditulis doang dilarang membuang sampah itu ya, mungkin kita ada perlakuan khusus, kayak buang sampah itu ada denda, jadi kita bisa diawasi dengan CCTV kayak semacam itu di tempat-tempat umum. Kalau cuma sekedar hanya tulisan sih, masyarakat ini nggak mau baca sih. Dendanya yang beneran didenda, bukan cuman bahasa didenda gitu. Bisa dari misalnya CCTV di semua tempat itu selalu ada. Karena biar manusia juga jera juga sih kalau ada hukuman. Kalau cuman peringatan dong sih, di rokok juga peringatan, tapi tetap aja dibeli.